Kira-kira 20 kemah peniaga rosak dalam kejadian ribut di kawasan gerai di Seksyen 8 Kota Damansara Petaling Jaya semalam. Dalam kejadian 2.45 petang itu, beberapa kenderaan yang diparkir di kawasan itu turut dihempap pokok tumbang. Menurut peniaga terlibat, kejadian yang berlaku sekelip mata itu menyebabkan mereka panik dan tidak sempat menyelamatkan barang peniagaan masing-masing. Peniaga terlibat kemudiannya lari menyelamatkan diri ke premis peniagaan berhampiran sebelum keadaan kembali reda 3 minit kemudian. Sementara itu, penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata pihaknya menerima laporan kejadian pada 3.57 petang. Tambahnya, sebuah jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat Damansara dengan kekuatan 7 pegawai serta anggota ke lokasi dan mendapati terdapat beberapa kenderaan dihempap pokok tumbang. Kerja mengalihkan pokok kemudiannya dilakukan pihak bomba dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian terbabit. Yeah.